Cek 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 1 2 3. Oke, hari ini kita mau ngambil dekal, mau masang dekal. Ini kan habis dicopotin kemarin dekalnya, jadi polos. Dekal baru, habis jatuh dekal baru. Soalnya kemarin habis jatuh makanya ganti dekal. Aduh, tinggi amat motor. Jadi pesan dekalnya itu di Hood Graphic. Hood Graphic daerah Ciwaruga. Untuk dekal barunya, basic warnanya itu ngambil warna biru hitam. Ya pokoknya desain lengkapnya nanti lihat aja pas pemasangan hasil jadinya kayak gimana kan. Biasanya razia kalau pagi jam segini. Takutnya kan, soalnya ini kan udah pakai lampu, kayak lampu tembok gitu. Gak pakai lampu standar. Terus polosan kayak gini tuh lebih mirip ke motor modifan. Jadi bukan keluaran pabrik lagi, kayak motor modif sendiri. Kalau polos nggak pakai stripping kayak gini. Tapi cakep sih kalau polos biru hitam kayak gini. Cuma lebih cakep lagi kayaknya kalau pakai dekal. Setelah ganti juken, tarikannya jadi enak sih. Jadi lebih keluar. Terus suara knalpot juga jadi lebih, gimana ya, lebih galak kalau ganti juken. Cuma masih belum dapat setelan pasnya. Settingan pasnya belum dapat. Jadi lebih galak kalau habis.
Ken. Ada polisi coy. Diam dia. Gak boleh berisik, ada polisi. Nanti kamu kena tilang. Malam itu habis kopdar WR155 Bandung itu semalam ada berapa orang ya? 10 orang lebih kalau nggak salah. Ada 10 orang ya, kita ceweknya coy. Pokoknya 10 orang lah, 10 orang, ada 10 orang bareng Kang Ujang Rambo, pemain preman pensiun. Settingannya masih belum dapat, jadi larinya masih belum maksimal. Jalan. Beli rokok. Saya pergi ambil dulu saya. Ambil apa? Dekalnya. Nanti kapan lagi? Di sana. Bisa mau ikut, saya pengen tahu kok tempatnya. Makanya cepat. Hei, garpit lagi. Garpit sama teh pucuk. Oke. Teh pucuk satu, garpit 5.000. Desainnya beda, tapi kalau pola mah sama. Pasang papan nomor depan dulu ya. Iya. Oh ada ini gambar polanya di HP. Gak perlu potong-potong lagi kan?
baru, habis jatuh tekal baru.